Oke, jadi gue kebetulan ada project bikin kemasan, desain kemasan, kemasan pouch buat temen gue yang jualan kurma sale. Jadi sekalian aja gue rekamin buat ya sekedar-sekedar sharing-sharing aja. Oke, sekarang kita klik di new. Oh ya, teman-teman gue di sini pakainya Adobe Illustrator ya. Jadi gue harapkan teman-teman udah buka dulu Adobe Illustratornya dan ada dulu aplikasinya gitu. Terus kita buka new, kasih nama aja Kurma Sale. Nah, karena ukurannya itu kan kemasannya tuh 15 kali 22, maka kita langsung bikin ukurannya sesuai sama desain yang bakal kita bikin. Nanti ini gue bakalan cepetin kayaknya. Tapi untuk basic-basicnya gue bakalan kasih tau dulu. Yang pasti pertama kan udah bikin ini nih ya. Satu bentuk yang emang ukurannya kan bakal gini ya. Lebarnya panjangnya 15, lebarnya ini 22 gitu. Oke. Untuk apa sih namanya ya? Shape-shape-nya teman-teman bisa pause aja ya, kayaknya gue juga akan apa ya namanya akan suka skip gitu kalau lagi ngedesain tuh, jadi kayaknya bakalan gue rada cepetin ininya nih nanti videonya karena bakal lama banget kayaknya. Oke, lanjut lanjut aja ya. Kita lanjutin langsung. Ya, untuk foto ininya usahain yang filenya teman-teman masih bentuknya tuh PSD ya. Jadi atau PSD atau PNG lah. PNG ya, usahain itu. Biar bisa dipakein backgroundnya apa aja gitu campur-campur. Misalnya mau pakai background warna merah, ungu, biru. Itulah. Biru, tapi gimana sih maksudnya? Oh iya, temen gue ini pesennya itu warnanya ungu, cuman ungunya tuh kayak gini nih kurang lebih, ungunya ungu kebiru-biruan gitu, gue nggak tahu deh, requestnya gitu doang tuh. Kalau ada yang mau tanyain langsung aja ntar ketik di komen ya, gue ntar insya Allah gue jawab-jawabin kalau emang 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 serius tanyanya. Nah, ini sebenarnya desain awalnya nih, cuman cuman temen gue katanya nggak kurang srek aja gitu. Terus apa namanya, dia mau ngilangin gambar di gambar ini nih, orangnya ini gitu. Terus kan karena emang ini kan waktu kan dia mesennya sama ini ya, tukang pin apa tukang cetaknya dibikinin gitu desainnya. Terus pas dikirimin filenya ya itu apa namanya CDR filenya, terus ya itu Corel Draw, terus ya udah
Gue nggak bisa pakai Corel Draw, nggak ada aplikasinya gue. Iya, tadi aku lihat Benjik Hero yang baru Benjik Hero yang baru ayah. Oke, okay. Pesan anak gue. Ya ini karena ini desain gua ya. Ya gua nggak akan sama-samain banget sama ini sih. Gua akan berpatokan sama warna aja palingan.
was busy thinking about Halo, assalamualaikum. Ah. 15. Iya. Iya, gua baru dapat telepon tadi dari si ownernya. Dia mau pesennya itu ada warna-warna putihnya. Ada unsur-unsur putihnya gitu. Ntar tuh, gue juga bingung nih. Gimana ya enak ya putihnya? Sini aja deh. Ini kali ya. Ini apa nggak jadi kotak terlalu kotak-kotak ya? Jelek ya.
Jelek amat. Better. Thank you.
Terima kasih.
Ya. Nah, akhirnya selesai juga desainnya. Ini nanti gue bakalan bikinin ini ya, video apa cara nempelin desain ini ke mockup. Ini nanti ini kan udah jadi ya desainnya nih. Ini bakalan gue jadiin ke mockup pouch gitu. Jadinya nanti teman-teman bisa lihat hasilnya gimana. Oke, yuk. Bismillah.